Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat ternak, selamat sore sahabat kandang Rukun Mulia. Ini berada di kandangnya Pak Mukit yang berada di desa apa? Desa mana ini? Desa. Niki desa ini pun budi pak. Kletean. Desa Kletean, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Nah, ini ada peternakan kambing Jawa, Jawa Randu. Ada juga belikonya tadi saya juga nemuin yang ini ada menggunakan dua sistem. Yang pertama adalah sistem pembesaran, yaitu membeli bakalan-bakalan kecil-kecil kayak gitu. Setelah itu juga ada breeding, yang di sana ada kambing betina-betina. Nah, ini kita lihat yang untuk pembesaran terlebih dahulu. Pembesaran itu jadi beli apa? Beli kambing yang pejantan masih kecil-kecil kayak gini. Nah, itu kan harga 1 jutaan, 1 jutaan lebih. Ya, sekitar 1,5, 1,6 ke atas. Pokoknya enggak nyampe 2 jutaan. Nah, kayak gitu. Kayak ini, setelah itu dirawat ataupun dipelihara dan dimaksimalkan dari segi pakanan juga. Ini kan dikasih hijauan. Dikasih hijauan, ini ada rumput odot. Setelah besar nanti bisa dijual dengan mengupkan harganya sesuai dengan pasaran di daerah sini, bisa nyampe 2 juta ke atas. Jadi nanti bisa memperkirakan bagaimana untuk apa selisih harganya dari saat pembelian kambing di harga segini dengan penjualan di harga yang nantinya akan diterima oleh peternak. Banyak juga yang sekarang itu lebih memilih model sistem pembesaran seperti ini. Seperti saya juga ada beberapa pesanan yang suruh mencarikan bakalan-bakalan khususnya untuk Jawa Randu. Nah, gitu. Selain itu untuk apa ya, untuk peternak pemula juga bisa mencoba untuk mencoba pelihara bakalan, karena apa, perawatannya juga lebih susah daripada, lebih mudah daripada kambing betina. Kalau kambing jantan yang masih kecil tuh untuk konsumsi pakannya juga lebih lebih sedikit. Jadi buat peternak pemula bisa mencoba latihan memelihara kambing bakalan terlebih dahulu. Untuk perawatannya juga lebih mudah karena tidak gimana ya, tidak merawat cembel-cembelnya. Itu dengan Pak Mukit. Nah, itu pemiliknya. Pak Mukit. Pun pinten tahun pak? Iya, kali tahun. 2 tahun pak. Ya. Oh, sistemnya ada 2 pak ya? Iya. Breeding sama fattening, pembesaran pak ya. Oh, kayak gitu. Yang ini untuk fattening, breeding. Untuk pakannya apa pak ya? Pakannya ponggol telo. Ponggol telo lah, itu yang belum jarang ditemui oleh teman-teman ternak itu. Cara menggunakan ponggol telo. Kebanyakan pakai kasut kedelai, Pak. Mriki wonten, Pak? Mboten. Oh. Sama obrolan kap laburatnya itu pakai anu kangkung. Oh. Untuk anu, Pak, keuntungannya itu lebih murah, Pak ya? Ya lebih murah, ya lebih menguntungkan. Oh, lebih menguntungkan. Dan tidak kalah juga gizinya, Pak ya. Iya. Gizinya juga tetap ada. Selain itu juga ada rumput juga, Pak ya. Ya, rumput ya dikit-dikit. Oh, itu tiap hari, Pak, rumputnya. Iya. Oh, rumputnya tiap hari. Untuk penjualan Pak, sampean kemana Pak? Ya kalau penjualan itu bebas. Melayani masyarakat lah. Oh katanya. Gitu. Ya. Nanti misal teman-teman di daerah sini pengen beli kambing bisa langsung ke Pak Mukit Pak ya. Iya bisa. Ada nomor HP-nya Pak? Ya, bisa. Ada ya. Nanti tak kasih di link deskripsi untuk teman-teman yang pengen mulai dari mana Pak? Bibitan juga ada. Bibitan bakalan ya. Juga siap. Ya, induk juga siap. Induk juga siap. Ya. Siap potong. Poelan ya. Juga siap. Iya, Pak. Ya. Langsung hubungi Pak Mukit saja yang berada di alamat sini. Kletean. Oke, Kletean. Siap.